Insya Allah dalam waktu yang cukup nanti Allah itu akan ngasih apa rezeki lah, saya pengen rezeki dalam bentuk mungkin bisa juara dan lain-lain gitu. Harus saling apa namanya mensupport ya, karena kegiatan untuk camp untuk persiapan olimpiade itu dibutuhkan apa keseriusan, ketekunan, support dari sekolah, support dari orang tua, dan semuanya harus support, dan yang terpenting bersabar, karena belajar itu waktunya pasti lama dan kadang-kadang hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, tetapi dengan kesungguhan maka nanti semuanya akan berhasil gitu ya. Kesabaran, doa, harus semuanya berdoa, orang tua dan sekolah, dan tentunya mensupport, menyemangati. Ketika anak itu jatuh maka harus dimotivasi nanti supaya bangkit kembali. Insya Allah dalam waktu yang cukup nanti Allah itu akan ngasih rezeki lah, saya kira rezeki dalam bentuk mungkin bisa juara dan lain-lain. Lamban, masih lamban gitu ya. Untuk ukuran kalau itu kalau cepet lebih enak. Nah, kuncinya di situ. Kalau materi itu bisa ditambahkan kapan saja, tapi kalau ngitung itu kalau sudah lambat itu kan sulit juga gitu mau kita. Ibarat non Jawa, Mbak, yang kaitannya dengan untuk hitung cepet itu berarti kan ada teknik-teknik, trik-trik. Biasanya ada sih Pak, kalau kita sih main rutin, terus kalau di MI mana itu Taris itu memang di kadet dari kelas 1 karena dia dekat ya, tim saya itu datang ke sana itu.